Hari ini saya mancing lagi. Ini spotnya. Untuk keadaan airnya sedikit lebih keruh. Karena airnya keruh, di sini saya menggunakan umpan yang berwarna hijau. Jadi ini daun genjer. Daun genjer ini salah satu sayuran yang paling enak. Biasanya orang-orang mencampurnya dengan nasi pecel. Cara pemasangannya cukup diambil sedikit dan ditancapkan ke kail. Untuk ukuran kailnya di sini saya menggunakan nomor 1 dan ukuran senarnya saya menggunakan ukuran 0,12. Strike, saya langsung dapat sambaran. Ternyata saya dapat ikan nilem. Untuk ukurannya di sini lumayan sekitar 2 jarian. Mantap. Umpan daun genjer saya dimakan oleh ikan lagi. Ternyata ini ikan nilem yang kedua. Ukurannya lebih gede, sekitar 3 jarian. Yep, strike lagi. Ternyata di sini saya dapat ikan nilem lagi. Umpan daun genjer ternyata sangat disukai oleh ikan nilem. Strike. Mantap. Alhamdulillah dapat ikan nilem lagi. Untuk ukurannya di sini lebih kecil. Strike. Ikan nilemnya semakin siang semakin menggilah dan semakin ganas memakan umpan genjer saya. Dapat ikan nilem lagi. Untuk ukurannya sama seperti yang tadi, sekitar 2 jarian. Strike, mantap. Ikannya melawan. Ternyata ikan nilemnya lumayan gede. Untuk ukurannya sekitar 3 jarian. Silakan dicoba di rumah kalian masing-masing menggunakan umpan genjer. Mantap banget. Ternyata memancing menggunakan umpan genjer tidak membutuhkan waktu lama untuk strike. Umpan ini sangat cocok buat mancing liaran seperti saya hari ini. Strike, ikannya melawan. Wow, ternyata saya langsung dapat 2 ikan. Untuk ukurannya sama ya, sekitar 3 jarian. Wih, mantap.
Saya coba lempar lagi. Semoga masih ada cintanya ya. Strike. Kali ini ikannya melawan. Terasa berat banget. Masih belum menyerah. Ternyata di sini saya mendapatkan ikan sapu-sapu. Ini salah satu ikan hama. Jadi kalau dapat ikan seperti ini jangan dilepas lagi. Saya rasa mancing hari ini sudah cukup dan ini hasilnya sudah banyak. Ini sudah cukup untuk digoreng hari ini. Untuk pendapatannya di sini saya mendapatkan ikan nilem semua. Ternyata umpan genjer sangat disukai oleh ikan nilem. Jadi silakan dicoba di rumah kalian masing-masing. Semoga cocok juga ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini karena besok pagi saya akan mancing liar lagi.